Baru-baru ini masyarakat Bali dikejutkan dengan foto-foto pernikahan pasangan sesama jenis yang diunggah ke media sosial Facebook. Foto pernikahan sesama jenis ini diunggah melalui akun Facebook Ali Subandoro. Foto-foto tersebut memperlihatkan adegan prosesi pernikahan antara pria asing dengan pria Indonesia. Dalam foto-foto tersebut juga menampilkan adegan sepasang kekasih itu dengan latar belakang rohaniawan Hindu. Selain itu ada juga adegan keduanya meminta restu kepada orang tua mereka. Belakangan diketahui pasangan sesama jenis itu bernama Tio Mulia dan Jo Tuli. Pendeta Hindu di Bali, Empu Jaya Prema Ananda, mengaku heran atas dugaan pernikahan sejenis yang terjadi di Pulau Dewata tersebut. Empu Jaya juga menegaskan semua agama tidak membenarkan adanya pernikahan sesama jenis. Empu Jaya Prema juga meminta kepada pemerintah untuk menuntaskan dugaan kasus pernikahan sejenis yang terjadi di Pulau Dewata. Pernikahan sesama jenis yang terjadi di Gianyar juga membuat Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, angkat bicara. Kabar adanya pernikahan sejenis di Bali juga mendapat tanggapan serius Majelis Utama Desa Pekraman atau MUDP Bali. Ketua MUDP Jelo Gede Suwena Putus Upadesa mengatakan pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus yang menghebohkan itu. Suwena juga menegaskan pernikahan sejenis dilarang dalam agama Hindu. Jika pernikahan itu benar-benar terjadi, maka akan dianggap sebagai peristiwa yang menimbulkan kekotoran spiritual. Namun, bila ternyata itu bukan upacara pernikahan, keberadaan rohaniawan dan simbol-simbol Hindu dapat dianggap sebagai suatu penodaan atas simbol agama. Jelo Gede Suwena mengaku pihaknya akan melakukan penyelidikan kasus tersebut dengan meminta keterangan desa adat serta aparat setempat. Selain itu, MUDP juga akan meminta keterangan pihak hotel atau tempat yang menjadi lokasi prosesi pernikahan.